Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baling-baling bambu. Sapa sing kuat ditinggal lungo. Sapa sing atine ora loro. Ditinggal pasang istri, jeru-jeru nih kue lungo bien kae. Ya sudah tak jalani sekuat-kuatnya hati. Pesanku mong siji, kue hati-hati. Gak mungkin lagi kau kan pergi ke lain hati. Okay guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Wira Blaskis. Video kali ini gue pengen ngasih tahu dengan aplikasi anime yang lagi viral di akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini banyak aplikasi buat ngedit wajah kalian itu seperti di anime. Itu sangat mudah buat kalian yang belum tahu. Nama aplikasinya adalah Snow dan aplikasi Cutting. Cutting aplikasi Cina. Kalau untuk kalian yang tidak tahu, itu aplikasi sangat membingungkan, tapi tenang. Aplikasi ini akan saya berikan arahan tutorial agar kalian mengerti dengan jelas. Dan aplikasi kedua itu ada Snow. Snow itu bisa di-download di Play Store dan di App Store. Itu sangat bagus. Tapi untuk kalian yang Android itu harus speknya ke atas, dan untuk kalian yang iPhone kalian beruntung karena dia mendukung aplikasi anime dan tergantung spek HP-nya kalau di Android dan di App Store. Oke, langsung saja kita ke video intinya. Kita edit aplikasi. Oke, pertama-tama kita membuka Google Drive, lalu masuk aplikasi. Setelah itu kita download. Setelah kita download, kita akan menyelesaikan download Cutting. Nah, setelah itu kita buka aplikasinya, kita klik saja. Nah, di aplikasi ini banyak isi, diantaranya ada buat mengedit, fotografi, berita, dan justru saja kita harus login. Tapi untuk aplikasi ini, mengedit ini kita nggak perlu login. Kita hanya butuh masukkan fotonya, masukkan foto yang kita mau. Misal contoh ini, contoh saja. Setelah itu kita edit terlebih dahulu ya. Maklumlah kita belum seberapa bisa ngedit sih, ya masih belajar lagi. Pertama-tama kita potong dulu, kita crop saja bu, contoh saja ini ya. Setelah kita crop, kita pencet tanda checklist. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Setelah itu kita klik gambarnya. Setelah kita klik gambarnya, kita cari menu. Sini ada menu edit, audio, teks, stiker, tambah, efek khusus, filter, skala. Nah, kita klik ini. Dia ada gambar, kita klik gambarnya, dia akan muncul segmentasi kecepatan variabel, animal, hapus, potong,
topeng kunci komik. Nah, ini ada gambar komik. Kita selain komik, ganti filter menyesuaikan opacity kecantikan dan lain-lainnya. Setelah itu kita pencet gambar komik ini yang seperti gambar mau meleduk kayak boom gitu loh. Nah, kita pencet gambar boomnya. Cas. Kita tunggu saja dalam waktu 100%. Bagaimana hasilnya? Ya, kita tunggu, sepertinya dia sudah agak mulai ngedit dengan secara sesakna. Apakah bisa? Apakah berhasil video ini? Kita tunggu saja. Sepertinya ini rada-rada ngeblank. Ngeblank apa gimana ya? Aduh, gak tahu juga sih. Tapi kita tunggu tadi. Aplikasi ini gue download ngeri-ngeri aja. Ngerinya kenapa? Karena ini aplikasi di App Store atau di Play Store gak ada. Nah, wow. Dan ternyata hasilnya seperti gambar kartun anime, guys. Anda bayangin, guys. Mau tahu kan cara bikinnya? Sudah tahu kan? Oh, ini dalam berbentuk video. Dia bisa berjalan. Nah, di sini bisa buat ngedit juga, guys, ternyata. Selain buat ini bisa buat ngedit, ada efek khusus, ada audio, buat edit video juga bisa, guys. Nah, ini langsung saja kita ekspor ya. Kita ekspor. Kita pilih resolusi terbaik. Frekuensi gambar ya setengah aja lah. Enggak full-full banget, setengah. Lalu kita ukurannya itu sekitar 10 m. Lalu kita ekspor saja, guys. Coba kita ekspor. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus? Apakah sesuai? Oh, sudah selesai. Oke, kita lihat hasilnya, guys. Kita buka di album. Nah, ini hasil gambarnya, guys. Ini gambar seperti video, guys. Ini gambar video saja. Cara melakukannya gampang sekali, guys. Cara melakukannya, kita buka kamera. Kita buka kamera, kita lihat hasilnya. Kita miringkan. Kita screenshot, lalu kita screenshot. Oke, setelah di screenshot kita lihat di hasil screenshotannya. Kita lihat di hasil tangkapannya seperti apakah hasilnya. Seperti apa hasilnya, guys? Kok tidak ada, guys? Ini, guys, hasilnya kita lihat, guys. Yang dari ini berubah menjadi ini, guys. Wih, sangat bagus, guys. Kita putar keluarannya, kita putar. Oke, oh, hasilnya sangat apik, guys. Kita lihat, guys. Di sini dia merubah dari segi wajah, dari segi pokoknya persis seperti di kartun, guys. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Oke, sekian dari video ini. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian tekan tombol like. Jika kalian tidak suka, kalian tekan tombol unlike. Jika kalian membantu video ini, kalian share sebanyak-banyaknya, kalian share kemana saja, kalian download juga bisa. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang tidak mengetahui aplikasi Cutting, aplikasi Cutting dan Snow. Oke, tutorialnya cukup sekian dan terima kasih. Selamat
pagi.